Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sekarang kita akan lihat group activities. Dalam video ni, kita akan belajar macam mana nak create group activities untuk student, kita akan manage group member dan juga key in markah. Sekarang kita akan buat group activity untuk semua section ataupun section yang tertentu. Pertama, kita akan create new activities. Dan kita type nama activities dan kita select sama ada kita nak ambil semua section ataupun kita nak select section yang berkenaan je. Seterusnya, kita akan klik enable due date yang mana kita akan set tarikh dan juga masa. Lepas tu, kita ada tiga pilihan yang mana kita boleh hide activity lepas due date. Dan kita boleh juga block submission, maknanya student tak boleh hantar lepas due date. Dan kita boleh ambil late indication, maknanya student masih boleh hantar tapi akan ada indication late. Seterusnya, kita akan tambah markah dalam aktiviti yang mana selepas kita dah isikan semua detail, kita tekan button save. Bila tekan button save, secara automatik akan ada dua button untuk add markah. Yang mana sepatutnya kita dah buat kolom markah dekat dalam tag mark. Kalau belum buat, klik manage mark, buat dahulu kolom markah. Then, barulah kembali pada group activity, klik edit untuk edit semula setting ni. Dan kalau kita dah buat kolom mark, bila kita klik add, akan keluar paparan markah yang kita dah create dalam text mark. Pilih markah mana yang kita nak masukkan untuk group activities ni. Then, dia akan keluar satu lagi notice dekat sini menunjukkan mana satu markah yang kita guna pakai untuk group activity. Dan seterusnya, kita akan klik update. Sekarang, kita akan activate group activities yang mana kalau kita klik button palang, secara automatik satu row ni akan bertukar jadi warna putih dan buttonnya akan bertukar jadi warna hijau. Kita boleh juga set masa yang mana kita klik button timer, set tarikh dengan masa, then kita close and save. Secara automatik button timer akan bertukar daripada merah pergi kepada hijau, tapi row masih lagi warna merah. Malah kita boleh nampak tarikh dan masa tugasan ni akan dipaparkan pada student view. Seterusnya kita akan tengok feature yang ada dalam group activities. Yang pertama, kita boleh edit. Jadi kita boleh tukar nama, kita boleh ubah setting. Kedua, kita boleh export to Excel. Ini untuk export group member kepada Excel. Yang ketiga, kita boleh duplicate group. Nah, yang ini gunanya bila kita dah buat satu group activities, lepas tu kita nak buat group activities yang baru, kita nak kekalkan group member yang sama, apa kita akan buat adalah kita klik je button duplicate group dan kita edit namanya. Dan kita akan dapat semua group member yang sama. Yang keempat, kita akan copy activity. Dan yang terakhir, delete. Sekarang kita nak set group member. Klik pada nama activity dan kita akan dapat satu paparan baru. Yang mana dekat sini ada add group. Add group ni gunanya untuk kita create satu demi satu group. Group wizard pula kita boleh add multiple group. Maksudnya kita boleh buat secara langsam banyak group. Kita setkan siap-siap maximum number untuk setiap group and then student boleh pilih group mana yang dia orang nak join. Dan kita ada manage group member. Untuk button ni, kita boleh add and remove group member dan kita boleh juga choose group member. Untuk yang pertama, add group, kalau kita klik, kita isi nama group, kita letak bilangan maximum student. Dan kita ada dua button untuk add row dengan remove row. Ini gunanya kalau kita buat group 1, group 2, group 3 and then kita letak maximum student secara berbeza and then kita save and close. Ini contohnya yang mana group 1 5 member, untuk group 2 4, group 3 6. Nombor ni adalah total student, jadi kita kena check sama tak dengan total student yang ada. Untuk group wizard, kita klik buttonnya, kita akan dapat paparan seperti ini. Isi berapa banyak group yang kita nak buat dan kita letak nama pangkalnya. Kalau G bermaksud nanti akan jadi G1, G2, G3.
Kalau letak kumpulan, nanti dia terus automatik generate kumpulan 1, kumpulan 2. Dan kita letak siap-siap maksimum student untuk setiap group. Dan kita add and close automatic. Ini contohnya kita akan dapat 11 group yang mana setiap group adalah 5 orang. Jadi kita kena check sama ada sama tak dengan total student. Seterusnya kita boleh add member yang mana kita klik manage student member. Kita akan dapat nama-nama group dan juga senarai student. Apa kita buat ialah kita select grupnya and then kita klik button hijau ni. Secara automatik nama student akan pergi pada group yang kita select. Kita boleh juga untuk remove yang mana kita select dulu group mana yang kita nak remove membernya and then kita klik button merah ni. Dia automatik akan masuk dalam senarai sebelah kanan dan kita akan masukkan group member tu pada group yang lain. Kalau kita tengok untuk dua aktiviti ni, kita ada satu simbol mangga bertutup dan satu simbol mangga terbuka. Yang bertutup maksudnya student tak boleh join group. Kalau kita klik project, kita akan nampak group untuk aktiviti tu semuanya mangganya bertutup. Maknanya student tak boleh join. Untuk aktiviti kedua ni, mangganya terbuka. Maksudnya student boleh join. Sebab kalau kita klik untuk video presentation ni, kita akan nampak semua mangganya terbuka. Maknanya student boleh join group. Fungsinya adalah untuk elakkan student keluar masuk. Dan kalau group ni dah penuh, kita boleh klik mangga supaya tak ada lagi pelajar join group tu dan member dalam group tu pula tak boleh left group tu. Selain pada tu, kita ada dua button show all. Kedua-duanya sama. Kita boleh klik show all ataupun yang button hijau ni untuk tengok semua member yang ada. Terusnya kita tengok dekat sini pula. Kalau group member yang penuh, automatik dia akan jadi warna hijau. Kalau belum penuh, dia masih lagi putih. Jadi kita nampak group mana yang dah penuh, group mana yang belum. Ini adalah view bila sudah dah hantar jawapan. Jadi kita boleh klik download all, pastikan disable pop-up blocker and then dia akan convert jadi satu file zip. Then kalau kita tak nak download, kita boleh klik view external untuk view dalam new windows. Seterusnya kita boleh pulangkan balik jawapan student dengan kita klik button upload new file. Dan kita ada juga key in marks yang mana kita dah set dari awal tadi markah untuk aktiviti ni. Jadi kita klik, secara automatik akan keluar satu tunnel yang mana kita boleh key in markah dan kita submit. Dan markah ni secara automatik akan masuk dalam tab markah. Contohnya bila kita klik tab marks, kita akan nampak bila kita key in 9 untuk group 2, semua member dalam group 2 ni akan dapat markah yang sama. Dan ini adalah student view yang mana student boleh nampak tempoh masa yang diberi untuk setiap task. Dan ini dia boleh nampak semua group dan dia boleh pilih mana group yang dia nak join. Dan student perlu klik file submitted untuk upload jawapan. Itu sahaja. Terima kasih.